ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Biasa ada bocil-bocil yang teriak di rumah gua. Sebenarnya sekarang ini gua kalau boleh curhat sedikit ya adik-adik ya. Lagi terserang yang namanya privacy attack guys. Nih gua sedikit curhat aja ya. Bocil-bocil teriak depan rumah gua. Terus ada orang random foto depan rumah gua di tag di Instagram gua. Ya mungkin mereka emang suka sama gue, cuma ini gue kasih tahu guys, itu jujur itu gak sopan guys. That's what I call privacy attack, man. Serius. Walaupun kalian bocil, walaupun kalian remaja, gue pengen educate kalian, teman-teman. Jangan seperti itu guys ya. Itu bukan sesuatu yang baik guys, serius guys. Ini gue udah ngomong serius ya. Jujur sekarang mood gue lagi agak turun buat live, gara-gara guys, gue udah terserang privacy attack, man. Orang foto depan rumah gue di tag ke Instagram gue dengan bangganya, bang ini rumah lu bang, gue ada di depan rumah Bang Winda, man. It's not cool, man. That's not good, bro. Itu namanya gak berattitude guys. Foto rumah orang lain, orang random gak dikenal, dan kalian malah bangga guys. Gak baik itu guys ya. Nah, sedikit intermezzo aja guys. OTW pindah rumah bang, ya pengennya sih gitu guys. Masalahnya duitnya belum ada ya. Mati lu. Kan harus izin dulu ya. Iya jelas harus Cok, lu foto depan rumah orang terus di tag orangnya. It's creepy man, that's fucking creepy bro. Walaupun bocil juga itu creepy anjir. The real human centipede is real guys. Creepy bro, lu foto rumah orang gak dikenal terus di tag ke yang punya rumahnya, men. Serius guys, ini udah gak nge-troll lagi guys. Itu creepy banget, men. Atau creepy gak? Psycho, men. Agak-agak bukan hal yang harus dibanggakan itu, guys. Anyway, kita lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi cari rumah. Ini sekalian gue ambil stick-sticknya, guys ya.